Pali laten banget ya Bu sama Cantika. Iya, itu sebabnya kenapa saya mau menikah dengan Mas Aldi. Sekali lagi, saya mau mengucapkan terima kasih ya Bu udah ngajak saya kesini. Walaupun saya cuma orang lain. Kamu jangan ngomong gitu. Kamu kan sekretarisnya Mas Aldi. Udah kayak saudara aku sendiri. Udah kayak adik aku deh kamu tuh. Andai kan saya punya keluarga yang harmonis dan baik seperti Ibu dan Pak Aldi. Udah. Gak usah mikirin keluarga kamu yang udah gak ada ya. Sekarang waktunya kita bersenang-senang buat merilekskan pikiran kita semua ya. Makanya kamu tuh cepet-cepet jadi pendamping. Biar kamu gak selalu ganggu liburan keluarga Aldi. Ya kan? Mami, kok Mami ngomong gitu? Rima ada di sini kan atas permintaan aku, Mi. Iya, Mami ngerti kok. Tapi gak setiap kalian ada acara, dia selalu ada dan selalu hadir. Cantika? Pa! Papa sakit, Pa! Cantika? Cantika? Ya ampun. Aduh, sayang. Sakit, Pa. Udah ya. Bukannya diobatin biar cepat sembuh ya? Sakit, Tante. Iya, yang namanya jatuh itu pasti sakit, sayang. Yaudah, sini sama Papa ya. Tante Rima tuh capek jadi gak bisa gendong kamu. Ah, gak apa-apa, Pak. Biar sama saya aja. Jangan, Rima. Nanti kamu kecapean. Aldi, susul dong anak dan istrimu. Iya, Mi. Mau kemana kamu? Kamu gak usah sok perhatian sama cucu saya. Saya gak suka. Ngerti kamu? Marisa, Mami, Aldi antar Rima dulu ya. Kamu kenapa sih, Aldi? Kamu kan capek. Kita bisa pesan taksi kok buat Rima. Udahlah, Mi. Nggak apa-apa. Biar Mas Aldi antar Rima pulang ya. Cuma sebentar ini kok. Udah, yuk kita turun. Oh ya, Rima. Kamu pindah ke depan ya. Ayo, sayang ya. Iya, sayang. Bu, saya pulang duluan ya. Makasih. Perasaan aku tuh selalu gak enak. Ini tasnya, Mas. Jangan lupa nanti antar Tika sampai masuk ke gerbang sekolah ya. Udah, aku berangkat ya. Aku juga dong, Ma. Salam dulu sama Mama. Ini Papa Cip juga. Marisa, kamu kenapa, sayang? Gak apa-apa. Agak gatal aja rambut aku. Kayak tadi keramasnya kurang bersih. Yakin rambut kamu? Udah, kamu sekarang berangkat. Kasihan, nanti Cantika malah telat masuk sekolahnya. Ya udah, aku berangkat ya. Iya. Tapi kamu beneran kan nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, sayang. Ya udah, aku berangkat ya. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sayang. Mas, salam buat Rima ya. Iya. Sebaiknya jangan terlalu dekat sama Rima ya. Memangnya kenapa, Mi? Iya, Mami merasa Rima itu dekat dan baik sama kalian. Itu ada maunya. Mami, Rima kan sekretaris Mas Aldi. Gak mungkin dong Rima macam-macam, Mam.
Masa Mami gak percaya sih sama Mas Aldi, anak Mami sendiri? Ya, Mami bukan gak percaya, tapi Mami tuh perasaannya gak enak. Marissa? Kamu kenapa? Marissa, pagi, Pak. Pagi, Rima. Bapak udah sarapan? Atau mungkin mau kopi? Kayaknya kopi yang kamu bikin aromanya enak. Boleh, boleh. Halo, Mi. Marissa di rumah sakit. Iya, iya, Mi. Aldi kesana sekarang, ya. Iya sayang, Mama pasti sembuh kok. Masya Allah, Marissa kamu kenapa sayang? Gak apa-apa Mas, aku cuma pusing aja kok. Cepat sembuh ya. Permisi, apakah ada keluarga terdekat dari Ibu Marissa? Saya Aldi, suster, saya suaminya Marissa. Pak Aldi diminta ke ruangan dokter sekarang. Baik sus. Sembuh ya. Kasihan Cantika dan Pak Aldi kalau Ibu sakit. Iya, Rima. Makasih ya, kamu selalu ada di saat kami butuhkan. Kamu itu, kamu kan lagi sakit. Jangan terlalu banyak bicara, ya. Jangan sedih terus ya. Mama kamu pasti sembuh. Beneran, Tante? Iya, Mama kamu pasti sembuh. Tapi kamu berdoa ya sama Allah. Dari hasil scan yang ada, ternyata hasilnya positif kanker. Astagfirullahaladzim. Dosa apa hamba ya Allah? Begitu berat cobaan yang hamba terima. Dokter, tolong lakukan yang terbaik untuk istri saya, dok. Saya nggak mau kehilangan istri saya. Kamu yang sabar, Pak Ali. Saya akan berusaha semampu saya. Terima kasih, dok. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa dia sang kuasa sang pencipta segalanya hidayah sang kuasa ada untuk kita hidayah yang membuka mata hati kita. Iya, sayang. Aku... gak kuat, Tante. Enggak, sayang. Kamu harus kuat. Kamu harus kuat, ya. Kamu pasti bisa sembuh. Kamu lawan sakit kamu ini. Jangan tinggalin aku, Marissa. Jangan tinggalin Marissa. Jangan tinggalin Cantika. Marissa. Kamu yang kuat ya sayang, kamu yakin, kamu pasti sembuh. Iya Bu Risa, Ibu harus bertahan ya, demi Pak Aldi dan Cantika. Rima, kalau sampai saya pergi, saya harap kamu tetap dekat dengan keluarga saya. Jaga Cantika ya. Mama! Tinggalin Cantika, Ma. Iya, Bu. Ibu gak boleh ngomong gitu ya. Ibu harus yakin Ibu pasti akan sembuh. Istighfar, nah istighfar. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Marissa. Mami. Aku gak pernah.
saya. Maafin aku, Ma. Jaga cantik ada mami ya. Pasti. Marissa! Marissa! Bangun, Marissa! Marissa! Dok! Dokter! Marissa, bangun! Bangun! Pak Ali, yang sabar ya. Saya turut berduka. Marissa! Marissa! Marissa, kamu gak mungkin meninggal. Marissa, bangun! Marissa! Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin cantik. Sedih di sana. Saya nggak bisa tidur, Rima. Bapak masih kepikiran Bu Marissa, ya? Saya bingung, Rima. Semenjak Marissa meninggal, semakin hari sikap Cantika semakin aneh. Lebih parahnya lagi kalau Cantika kangen sama mamanya. Dia nggak mau sekolah, dia nggak mau makan. Yang sabar ya, Pak. Berat untuk kita yang ditinggalkan. Saya waktu itu juga kayak gitu. Waktu kedua orang tua saya meninggal. Hidup saya runtuh. Kamu ditinggal sama kedua orang tua kamu sekaligus? Iya. Waktu itu mereka kecelakaan dan sejak itu hidup saya runtuh. Kamu yang sabar ya, Rima. Mungkin ini memang cobaan buat kita. Biar kita lebih sabar lagi dan lebih ikhlas lagi. Rima, maaf. Aku bukan berniat kurang ajar sama kamu. Saya tahu kok, Pak. Saya keluar dulu ya, Pak. Jangan sedih gitu ya. Nanti kalau kamu sedih, terus kamu sakit, mama di surga jadi sedih. Ya sayang. Ya. Tapi aku kangen sama mama. Oma juga kangen kok sama mama. Iya, Mi. Aldi segera pulang. Nanti Aldi beliin makanan kesukaan Tika, ya. Pak Aldi? Iya, Rima, ada apa? Ini Pak, tasnya ketinggalan. Astagfirullah. Kenapa aku jadi lupa gini, ya? Makasih, ya. Bapak lagi kepikiran sama Cantika, ya? Iya, Rima. Aku tahu Cantika sakit. Karena beberapa hari ini nafsu makan dia menurun. Namanya juga anak-anak, Pak. Mungkin Pak Aldi sama ibunya Pak Aldi belum bisa membujuknya. Gimana kalau saya aja yang membujuk Cantika?
kamu gak kerepotan? Lagian kan udah amanat dari Bu Marissa. Makasih ya, Mas. Kalau gitu, kamu ikut aku sekarang. Nah, gitu dong. Cantika tuh harus makan biar badannya sehat dan kuat ya. Tapi Cantika janji ya, tiap hari main ke rumahku dan ngelakuin aku. Iya sayang, tante janji. Besok pasti kesini lagi. Iya sayang. Sekarang ini kan udah malam, jadi Tante Rima harus pulang ya. Besok kesini lagi kok. Rima, sekali lagi aku mau berterima kasih banyak sama kamu. Karena kamu, anak saya Cantika jadi ceria lagi. Ya, sama-sama ya Pak. Saya yakin suatu saat Cantika pasti bisa begitu juga sama ibunya Bapak. Apa mungkin Cantika itu butuh seorang ibu lagi ya, Rima? Maksud Bapak? Iya. Mungkin selama ini saya sebagai papanya dan Mami sebagai neneknya belum bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu untuk Cantika. Udahlah, saya jadi ngelantur ngomongnya. Maaf ya. Nggak apa-apa kok. Makasih ya udah nganterin saya pulang, Pak. Sama-sama, Rima. Selamat malam. Pokoknya Mami gak setuju kalau kamu menikah sama dia. Tante, kenapa Oma teriak-teriak kayak gitu, Tante? Gak apa-apa, sayang. Mungkin Oma kamu lagi kandung, makanya suaranya jadi keras. Tante permisi pulang dulu ya. Tapi Tante, aku masih mau main. Nanti malah kemalaman lagi pulang. Yuk, Tante pamit dulu sama Oma dan Papa kamu. Sore saya pulang dulu ya. Iya, bagus. Memang nggak pantas kok kalau perempuan belum menikah tapi selalu ada di rumah seorang duda. Mami, saya memang nggak pantas kok di sini. Permisi. Tante Rima jangan pergi. Udah, kan ada Oma di sini. Hah? Mami, Mami itu sadar nggak sih? Ucapan Mami bisa nyinggung Rima. Aduh, kalau dia orang baik-baik, dia tidak akan pernah tersinggung. Aldi, Mami khawatir dengan kondisinya Cantika. Kita bawa ke dokter aja ya. Iya, Mi. Memang sebaiknya kita bawa ke dokter sekarang. Cantika tuh selalu manggil-manggil kamu, Rima. Dia kehilangan kamu. Bukannya saya nggak mau, Pak. Tapi saya nggak enak sama Ibu Dini. Saya takut kehadiran saya bikin dia berpendapat lain. Jadi tolong, Rima. Kamu mau ya, nengokin Cantika. Ini semua demi kebahagiaan cantik kami. Demi tumbuh kembangnya. Aldi gak mau suatu saat Cantika jadi gak percaya diri gara-gara masa mudanya gak punya mama. Apa Mami tega melihat Cantika sakit lagi?
Mami juga gak mau kok Cantika itu menderita. Untuk kebaikannya Cantika dan untuk kebahagiaan Cantika, Mami ikhlas. Meskipun gak tahu ya, Mami tetap gak setuju. Ya walaupun Mami gak merestui, tapi Mami mengizinkan kan Rima menjadi mamanya Cantika. Terima kasih ya, Mi. Ini semua demi Cantika. Aku harap kamu memaklumi keadaan aku sekarang. Saya mau kamu menjadi ibu dari Cantika. Mungkin ini memang terburu-buru buat kamu, tapi ini semua saya lakukan demi Cantika. Maksud Bapak sebagai ibu angkatnya Cantika? Bukan sekedar ibu angkat, Rima. Tapi saya akan menikahi kamu sebagai seorang istri. Dan kamu akan menjadi ibu dari Cantika. Tapi... Tolong, Rima. Jangan tolak ketulusan saya dan Cantika, ya. Gimana sama ibu Bapak? Mami sudah setuju. Karena semua ini demi Cantika. Dan saya dan Mami ngeliat kalau kedekatan kamu dengan Cantika membuat saya yakin kalau kamu bisa menjadi ibu dari Cantika. Rima, saya mohon jawab sekarang juga ya. Akhirnya Tante Rima bisa jadi mamaku. Sama-sama sayang. Apapun akan Tante lakuin untuk kamu. Makasih Tante. Cantika, sini. Kok kamu manggilnya masih Tante sayang? Mulai sekarang manggil Mama ya. Mama. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Iya. Kamu baik-baik sama Cantika sama Mami. Iya sayang, kamu tenang aja. Aku pasti jagain mereka. Mi, Mami kok pucat? Nggak enak badan, Mi? Mami cuma kecapean. Bentar lagi juga udah sembuh. Ya udah. Kalau gitu Aldi berangkat kerja ya. Sayang, kamu yang pintar ya di rumah ya. Iya, Pak. Libur sekolah, aku mau bantu Oma dan Mama. Bentar, anak Papa sini. Papa pergi kerja dulu di sini ya. Sini, seling dulu. Mi, kerja ya. Hati-hati ya. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilang sama Papa mau bantuin Mama. Aku. Ya udah habis ini kita ke dapur ya. Nah, karena nenek lagi nggak enak badan, jadi kita berdua aja, ya. Iya, benar ini alamat kantornya. Maaf, Ibu mau kemana ya? Saya mau tanya, apa benar ini kantornya Karima? Karima? Bu Rima maksud Ibu? Iya benar Pak, itu panggilan nama anak saya. Saya ibunya dari kampung, saya mau bertemu dengan Karima. Ibu jangan main-main ya. Ibu Rima itu istrinya Pak Aldi, dan dia bos di sini. Mana mungkin punya ibu seperti kamu? Jadi, Rima sudah menikah? Maaf ya Bu, Ibu Rima yang Ibu maksud mungkin nggak bekerja di sini. Enggak Pak. Dia benar kerja di sini. Bahkan dia itu pernah ngirim saya uang lewat pos. Dan dia mengirimi saya barang. Ini buktinya Pak. Ini ada foto anak saya. Ah, bisa aja Ibu nemu foto ini di jalan. Ada apa sih Pak Muklis? Maaf Pak Ali, Ibu Mina ini ngakunya Ibu Bu Rima Pak. Dan saya nggak percaya Pak. Ibu ini ibu kandungnya Rima. Betul Pak. Nggak bohong, Bu.
Karena Rima bilang, Rima itu anak yatim piatu. Astagfirullahaladzim. Rima, tega sekali kamu sama ibu. Pak, demi Allah, Pak. Kalau dia itu Rima, anak saya. Ini fotonya. Ya udah kalau gitu ibu ikut saya ya. Kita ketemu Rima. Mari ibu. Mau kemana, Mi? Mami, kamu bilang kamu tuh jangan pernah so akrab sama saya. Meskipun anak saya itu memilih kamu untuk menjadi penggantinya Marissa, tapi saya belum bisa menerima kamu menjadi menantu saya. Mau sampai kapan sih Mami kayak gini terus? Mami harusnya menerima kenyataan kalau aku sekarang adalah istri sahnya Aldi. Ya entah, saya juga nggak tahu sampai kapan. Yang jelas saya tidak suka dengan kehadiran kamu di sini. Ngerti? Jangan jadi gara-gara ya sama saya. Atau kamu akan bisa. Mas Aldi, jangan cepat-cepat ngadu ke sini. Ibu, nah. Ibu kangen sekali sama kamu. Semenjak kamu kerja di Jakarta, kenapa kamu gak pernah pulang, Rima? Ibu kangen, Rima. Rima, ini ibumu, Rima. Ibu kangen, nah. Ibu kangen. Rima, ibu ini tadi datang ke kantor saya. Dan dia bilang, kamu ini anak kandung. Benar? Aku kenal dengan Bimi. Tapi dia bukan ibu. Dia adalah pembantu keluargaku. Iya kan, Bu? Oh, gitu. Aku pikir ibu ini beneran ibu kamu. Bukan. Sejak kecil, Bimina ini tinggal sama keluargaku. Karena aku diasuh sama dia, dia menganggap aku anaknya dia. Masya Allah, Rima. Sebegitu hinakah ibu di matamu? Ibu Mina, gimana kabar keluarga di kamu? Masak dulu yuk. Kalau seandainya Bi Mina itu adalah mama kandungnya Rima, gimana? Gak mungkin lah, Mi. Mana mungkin Rima gak mengakui ibu sendiri. Tapi perasaan Mami kok gak enak ya? Apalagi tadi itu Rima, istri kamu itu sudah mengancam Mami. Dia ngomong kasar sama Mami. Udahlah, Mi, gak usah cari masalah. Aldi tahu dari awal Mami memang gak suka sama Rima. Tapi Aldi mohon, Mi, jangan fitnah seperti ini ya. Aldi? Berprasangkalah sedikit baik sama Rima. Ngapain sih ibu kesini? Lo pikir aku malu ya? Ibu kangen sama kamu, Rima. Kenapa kamu bilang kalau ibu ini pembantumu? Kamu malu ya? Mengakui kalau ibu ini masih hidup. Banyak omong deh. Mendingan balik ke kampus sana. Rumah kita di Sintara yang penting. Ibu gak sanggup bayar utang-utang ibu. Untuk biaya kuliah-kuliah kamu. Jadi ibu mau aku membalas semua kebaikan ibu, gitu? Enggak. Bukan gitu maksud ibu. Tapi apa? Aku akan kasih ibu uang dan ibu pergi jauh-jauh dari sini.
Ibu Mina, kok nangis? Iya, Bi Mina ini sedih karena rumahnya disita rentenir. Dan sekarang dia nggak punya tempat tinggal lagi. Kalau Bu Mina nggak keberatan, Bu Mina bisa tinggal di sini ya. Kebetulan pembantu kita lagi pulang kampung. Dan kasihan kalau Rima sama Mami jadi banyak pekerjaan sih. Tapi Mas, kamu nggak apa-apa kan sayang? Terjebak dengan omonganku sendiri. Bimina, gimana? Saya rasa istri saya juga gak keberatan kok. Iya kan, sayang? Terima kasih banyak. Panggil saja Bapak. Baik, Pak. Ya Allah, ya Tuhan hamba, sebegitu hinakah diri hamba, sampai anak kandung hamba sendiri malu mengakui hamba sebagai ibu kandungnya. Ya Allah, janganlah engkau memberikan hukuman yang berat kepada anak hamba, karena sesungguhnya hamba menyayangi dan sangat mencintai dia. Berikanlah Rima, anak hamba, segala keberkahan, perlindungan, dan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu hamba memohon. Hanya kepadamu hamba menyembah. Dan hanya kepadamu hamba meminta. Kabulkanlah doa-doa hamba, ya Allah. Bi Mina, Bi, sebelumnya saya minta maaf ya sama Bibi. Ya, saya bukannya lancang, tapi saya pengen tahu yang sebenarnya. Apa betul Bi yang dibilang sama Rima kalau Bi Mina ini adalah pembantunya? Bu Dini, sebetulnya saya ini adalah ibu kandungnya Rima. Ya, saya sadar dia pasti malu mengakui saya sebagai ibunya yang miskin ini. Astagfirullah, Rima betul-betul keterlaluan. Ibu sabar ya. Hah, pernah ngapain sih? Gosip ya? Malu dong sama umur, kerja tuh yang benar. Apaan sih kamu? Bu Dini, saya minta maaf ya atas kelakuan anak saya. Gawat, kalau ibu tinggal lama-lama di sini, bisa-bisa semua rahasiaku terbongkar. Dan Mami akan mempengaruhi Mas Aldi untuk menceraikan aku. Enggak, ini enggak boleh terjadi. Mina, mana lauknya? Saya lapar nih, ah. Iya, Rima. Ini lauknya. Rima, Rima. Kamu itu tuh pembantu di sini. Manggil saya tuh Bu Rima, ngerti gak sih? Kok Mama marahin Bi Mina? Emangnya Bi Mina salah apa? Bi Mina ini bikin salah, makanya Mama marah sama dia. Mama Cantika pernah bilang kalau kita harus bisa menghormati yang lebih tua. Kamu jangan ngatur-ngatur Mama ya. Sakit, Ma. Apa-apaan sih kamu? Hah? Kasar sama cucu saya. Awas kamu ya. Sini, sini, sayang. Terlaluan banget sih jadi orang. Ya Allah, apa yang
Oma, kenapa sih Mama Rima marahin aku? Nggak usah dipikirin ya. Nanti kelakuannya Mama Rima, Oma akan bilang sama Papa Aldi. Yang penting sekarang, kamu udah sama Oma ya. Ini kan masih anak kecil, kasihan kan dia sampai ketakutan gitu? Kasihan, kasihan. Anak kayak gini tuh gak perlu dikasianin. Kamu jangan kasar sama cucu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini kok kumpul di sini? Iya, biasa. Cantika lagi minta aku untuk bantuin PR-nya dia. Iya kan, sayang? Bagus dong kali gitu. Saya senang dengarnya. Kalau kalian lebih akrab kayak gini. Iya harus dong mas. Kamu benar-benar perempuan munafik. Sini saya. Mami kenapa Rima? Aku juga gak tahu mas. Kayaknya Mami belum bisa terima aku jadi menantunya. Aku tahu sih. Dari dulu dia memang gak suka sama aku. Tapi gak apa-apa mas. Gak usah diperpanjang ya. Gak bisa Rima. Aku harus tetap ngomong sama Mami. Mami gak harus terus-terusan membenci kamu seperti ini. Jangan mas, jangan memperkeruh hubungan aku sama dia ya. Mas Aldi? Iya. Kok Mas Aldi gak ngasih semua uangnya ke aku sih? Mas Aldi gak percaya ya sama aku. Rima, selama ini uang yang aku kasih kurang. Kamu harus bisa kayak Marisa dong. Dia bisa pintar dan menyimpan uang. Iya, tapi kan aku sama Marisa beda, mas. Akhirnya aku cuma mau bantu kamu kok. Bantu mengelola semua keuangan kamu. Jadi kalau sekali-kali waktu kamu perlu, kamu bisa minta sama aku. Lagian, kita bisa lebih hemat kan, mas? Iya nggak? Bener juga ya. Jadi kalau perempuan yang mengelola keuangan, pasti bisa lebih hemat ya. Terus gimana, mas? Baiklah, mulai besok semua uangku akan aku transfer ke rekening kamu. Mas Aldi baik banget ya. Aku sayang banget sama Mas Aldi. Aku juga sayang sama kamu, Rima. Biasa aja dong ngeliatnya, gak pernah ngeliat belanja apa? Rima, belanjaan kamu itu banyak sekali. Sayang kan uangnya? Hello, di sini yang berkuasa siapa sih? Hah? Aku bisa menggunakan uangku semauku. Jangan kamu pikir kamu bisa ngatur-ngatur aku. Rima, Aldi anakku tuh betul-betul salah memilih kamu jadi istrinya dan ibunya Cantika. Ini lagi berisik banget, kenapa sih? Atau kalian aku usir aja biar jadi gembel di jalanan ya? Astagfirullahaladzim. Sabar, nak. Sadar kamu. Aduh, banyak omong ya. Udah. Siapin air panas. Mau berendam. Aku pasti kelihatan cantik dengan baju-baju. Oh iya, Mas Aldi ntar malam mengajakin aku ke pesta. Aku harus pakai baju yang paling mahal dan paling bagus. Aku harus jadi pusat perhatian. Saya tuh betul-betul heran, Mimina. Kenapa ya? Dia tuh belakangan betul-betul berubah drastis. Bu, apa karena kedatangan saya ya, Bu? Ya, enggak juga sih, Bimina. Padahal Rima itu, kalau dia bilang terus terang aja,
bahwa Bi Mina ini adalah ibunya. Saya juga gak masalah, Bu. Hah? Saya gak suka ya kalau ada yang ngomong di belakang saya. Mami, Mami harusnya percaya dong sama aku. Bukan sama orang kampung ini. Lagi kan gak ada kemiripan di antara kita. Aku sama dia. Aku cantik dia. Cukup, cukup Rima. Kamu tuh memang keterlaluan ya. Kamu tuh betul-betul aneh. Tapi saya pikir ini tuh sifat asli kamu. Kamu tuh boros, jahat. Jangan terus-terusan musuhan sama aku ya. Kalau kayak gitu, Mami akan tahu akibatnya. Ingat. Bu Dini, maafkan ya atas semua kelakuan anak saya. Abis ini mau kemana? Hey, Anthony. Di? Kenalin ini istri gue. Oke. Rima. Halo. Pintar juga lo nyari istri, Adi. Dia emang cantik. Sayang, kamu sementara di sini sama Anthony ya. Aku ke toilet. Iya. Gak apa. Banget ya Aldi cari istri. Cakep. Kamu bisa aja. Andai aku bisa lebih dekat sama kamu ya. Aku pasti jadi laki-laki yang paling beruntung di dunia. Ini cowok keren juga. Gak ada salahnya aku dekat sama dia. Buat Evan aja. Toh, selama ini Mas Aldi sibuk terus. Sayang, kita pulang yuk. Loh, kok buru-buru, Di? Gak apa-apa. Besok gue ada kerjaan di luar kota. Jadi gue harus pulang malam ini. Oke. Okay. Kembali lagi. Ayo, sayang. Sendiri. Waktu itu Rima pernah jelasin. Siapa Bi Mina sebenarnya? Gak usah bahas itu lah, Mi. Kamu tahu gak? Bi Mina itu bikin pengakuan sendiri sama Mami. Kalau Rima... Mi, Aldi tahu Mami benci sama Rima. Tapi Aldi minta, Mi. Sekali aja. Gak lebih. Aldi mau Mami itu dekat sama Rima. Percaya sama Aldi, Mi. Rima itu baik. Aldi, kamu kenapa sih, Al? Kamu sekarang tidak pernah percaya sama Mami kamu sendiri. Apalagi kalau Mami ngadu sama kamu. Gimana sikapnya Rima itu terhadap Mami? Dia itu sering kasar sama Mami. Apalagi sama Cantika, anak kamu sendiri. Kamu pasti tidak akan pernah percaya sama Mami. Tolong, Mami lihat, Aldi lagi nyiapin buat meeting besok di luar kota. Lebih baik Mami sekarang tidur dan kita bahas ini lain kali lah, ya. Jadi sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah percaya sama Mami, iya? Bukan gitu, tapi... Mas Aldi, gimana? Udah selesai pun katanya? Mau aku bantuin? Gak usah, sayang. Aku bisa siapin sendiri. Kamu pasti capek ya? Kamu tahu apa yang aku butuhin?
makasih ya sayang. Ya udah, pijitannya lanjut di kamar aja. Kalian baik-baik ya selama saya pergi. Dan kamu Cantika, kamu jangan nakal ya. Ya gak mungkin dong mas, Cantika anak yang penurut, ya kan? Kenapa papa harus pergi? Sayang, papa pergi kan juga buat cari uang. Papa. Iya sayang, papa juga kangen sama kamu pasti nanti. Papa besok malam udah pulang kok. Ya, cuma sehari. Yaudah, kamu pergi dulu ya. Yaudah Mi, Aldi pergi kerja dulu ya. Hati-hati anak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, kita ketemu di sana ya. Hai. Kamu yang pesan makanan. Kamu dong yang pesan. Sekarang kamu tuh ratu di sini, jadi kamu yang pesan ya. Nih. Kamu nih. Bisa aja. Aku punya sesuatu buat kamu. Tunggu ya. Banget mas. Rambutnya? Bagus kan? Makasih ya. Suami kamu itu sedang keluar kota. Kamu harus bisa menjaga sikap, jangan memalukan. Kamu malah pergi dengan laki-laki lain sementara suami kamu sedang enggak ada. Itu bukan urusan kamu. Udah sana, panasin air. Mau mandi pegel. Dari mana aja sih kamu? Jam segini kok baru pulang? Aku malas debat. Udah, suami mau pikir apaan? Rima, saya belum selesai bicara sama kamu. Ma, kok Mama Rima gak kayak dulu lagi? Gak sayang lagi ya sama aku. Masih. Cantika sabar ya. Ya, sayang. Bu Dini, maafin anak saya Rima ya. Kamu tuh sebaiknya istri kamu tuh ditegur
Kamu gak ada. Dia seharian pergi entah kemana. Mungkin dia cuma bosan di rumah, Mi. Bisa jadi kan dia cuma nyari refreshing aja. Kamu tuh kenapa sih selalu belain? Kamu ingat gak istri kamu Marisa? Kalau kamu pergi, dia gak pernah pergi-pergi. Dia selalu urus rumah, urus Cantika. Mi, udah ya. Aku udah gak mau ambil pusing soal Rima lagi. Lagian kalau Aldi ladeni, kemana-mana Aldi anterin, kan Aldi sendiri yang repot, Mi. Udah gitu kan Aldi juga harus keluar kota. Kamu keluar kota lagi? Ada beberapa pekerjaan Aldi yang belum selesai di sana, Mi. Mas, kamu kok gak bilang sih kemarin kalau kamu hari ini keluar kota lagi? Waktu buat kamu kapan? Sayang, kemarin itu pekerjaanku gak sedikit, sayang. Jadi gak bisa selesai sehari. Kamu sementara sendiri dulu ya. Kamu hati-hati ya. Besok pulang jam berapa? Kemungkinan siang udah pulang, sayang. Beliin aku oleh-oleh? Pasti, sayang. Rimanya ada? Mau ke Rima? Iya. Mas Anton? Kamu ngapain kesini? Kalau langsung ke suami aku tau gimana? Alah, si Aldi itu lagi kerja sama-sama perusahaan aku di luar kota. Jadi aku tahu kalau pagi ini dia harus pergi. Makasih ya. Aku mau ngajak kamu pergi sekarang. Bisa? Bisa kok. Kamu masuk dulu ya biar aku yang tiba-tiba. Silakan. Rima. Jangan bilang kalau kamu itu selingkuh dengan laki-laki itu. Kalau iya emang kenapa? Astagfirullahaladzim, Rima. Selingkuh itu perbuatan dosa. Bisa diem gak sih? Kamu itu disini numpang. Jadi gak usah. Rima. Kamu tuh betul-betul kurang ajar ya. Berani-beraninya kamu memperlakukan ibu kamu sendiri seperti itu. Siapa laki-laki ini? Bu Dini, maafkan saya, Bu. Karena saya tidak bisa mendidik anak saya dengan baik. Sampai-sampai dia berani membawa selingkuhannya datang ke rumah ini. Kurang ajar kamu. Kamu tuh betul-betul kurang ajar ya, Rima. Berani-beraninya kamu bawa laki-laki ini di rumah anak saya. Kamu... Mas, berapa kali aku bilang sama jangan coba-coba untuk melawan aku. Dan sekarang, saatnya kalian tahu apa yang kalian dapatkan karena berani ngelawan saya. Lepas aja! Enggak! Mas, bantu uang mereka. Mas Rima! Enggak, cepetan! Apa-apa ya? Masuk! 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 Bu, saya merasa saya kok sudah gagal ya mendidik Rima menjadi anak yang baik. Mimina, jangan terus menyalahkan diri sendiri ya. Ya, tetap aja Rima yang salah. Dia tidak pernah menyadari kesalahannya. Seperti anak saya Aldi. Dia juga gak pernah nurut sama saya. Ya, mudah-mudahan aja Rima cepat sadar. Iya. Semoga Rima gak murung karena terlalu lama ya, Bu. Kasihan Cantika. Aku senang deh berdoa lagi sama kamu. Iya dong sayang. Kamu tuh cakep, pinter. Siapa sih yang gak mau sama kamu? Suami aku ngebosenin. Kerja terus. Itu kan dia, bukan aku. Aku pasti bahagiain kamu. Selalu.
kamu sekap itu apa nggak kelaparan? Ya biarin aja. Siapa suruh mereka ikut campur urusan aku? Ya udah, kamu nggak usah ngambek gitu dong. Iya kamu sih. Iya maaf. Maaf ya. Tega sekali sih sama kami. Kamu gak kasihan ya sama Cantika? Kamu gak ngasih makan Cantika, Rima? Ah, berisik banget sih. Ayo cepetan. Awas ya, kawan yang gue cermasannya sama Mas Aldi. Anak ini akan celaka. Kamu tuh betul-betul kejam ya. Cepetan, sekarang buruan. Cepet. Iya. Ayo Bu, biar saya gendong Bu. Hati-hati Bu. Awas ya, jangan berani macem-macem. Kasih senyuman yang manis biar Aldi gak curiga. Bu Dini, sepertinya Cantika ini sakit. Ya Allah, iya, badannya panas. Aduh, gak usah lebay deh. Cantika, senyum dong. Sakit, Ma. Rima, cukup ya kamu ya. Kamu tuh jangan keterlaluan. Ingat ya, hari ini juga saya bongkar semuanya sama Aldi. Ngelawan kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang ya kalau melihat kalian harmonis seperti ini. Iya Mas, kita semua kangen banget sama kamu. Cantika, kok kamu diem sayang? Sini ikut Papa. Cantika sayang, anak Papa. Kok badan kamu panas? Kamu sakit sayang? Iya, tadi Cantika main seharian, makanya jadi sakit. Tapi aku udah kasih obat penurun panas kok. Cantika, kamu mau istirahat ya? Istirahat ya? Biar cepat sembuh. Aldi, kamu lagi santai kan? Iya, Mi. Ada apa? Al. Ada yang mau membicarakan soal Rima. Rima kenapa, Mi? Gawat. Kalau Mami sampai bongkar semuanya, aku bisa habis. Mas Aldi? Aduh. Rima? Rima, kamu kenapa? Aku tadi mau nyamperin kamu, tapi aku malah kepleset. Hati-hati. Yaudah, kita masuk ya. Sekarang juga ke dokter. Dari semalam Cantika tuh panas. Kenapa gak bangunin Aldi, Mi? Iya, Mami kan lihat kondisi dia dulu. Lagian semalam kan kamu capek, Nak. Yaudah, sekarang kita bawa ke dokter ya. Yaudah, sekarang Aldi biar bawa dia ke rumah sakit ya. Yaudah, Mas. Gak usah. Biar aku aja yang bawa Cantika ke rumah sakit ya. Kamu serius? Aldi. Jangan ya, Nak ya. Kamu aja yang bawa Cantika ya. Mami ini kenapa sih? Masih gak percaya sama Rima? Bukan Mami gak percaya, tapi kakinya Rima kan... Kaki aku udah gak apa-apa kok. Gak usah khawatir sama keadaan aku. Aku baik-baik aja. Biar aku aja yang bawa ya. Tapi... Mami dengar sendiri kan? Kaki Rima udah gak apa-apa. Terus Mami kenapa ngelarang dia? Apa Mami masih gak suka kalau Rima jadi istri yang... dia ke dokter, huh? Sampai kapanpun aku gak akan pernah mau antar anak ini ke sana. Bahkan, aku mau kalian pergi dari sini. Kamu itu sudah benar-benar keterlaluan ya? Kamu gak lihat apa? Cantika kondisinya seperti apa?
Aku nggak peduli. Kalau kalian terus-terusan ada di sini, saya nggak bisa menguasai Mas Aldi, hartanya, dan rumahnya. Kalian akan menghalang di tangan. Kamu tuh benar-benar manusia yang paling tega, tau nggak? Jahat kamu. Rima, saya sudah menyesal melahirkan kamu ke dunia. Dan aku gak akan pernah merasa, bahkan mengakui kalau aku pernah hidup di rahim kamu. Baik kamu keluar dari rumah ini. Rima, kamu tuh kenapa sih tega sekali? Itu tuh ibu kamu sendiri. Kenapa sih, Mami? Hah? Kalau nggak suka sama saya, Mami bisa keluar dari rumah ini. Bawa sekali aja ke saya, Mami itu. Bener-bener keterlaluan ya, Rima, ya? Aku nggak peduli, udah sana-sana-sana. Sana keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Ayo, Bu. Kita bawa Cantika ke puskesmas. Sebentar ya, Bu. Saya panggil ojeknya dulu. Sabar ya sayangnya. Tolong Pak. Ayo Bu. Aduh Bimina, ini panasnya tambah tinggi. Dokternya mana? Sebentar ya Bu, saya panggilkan dokter dulu. Cantika, sabar ya sayangnya. Bajunya udah disiapin belum? Baju? Maksud kamu? Aku mau baju yang bagus. Baju bagus? Aku mau ketemu mama di surga. Enggak sayang, kamu tetap di sini ya. Kamu tetap sama oma di sini. Mama bilang mau ajak aku jalan-jalan ke taman yang indah. Cantika. Sempurna tanpa dia. Sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata. Dokter tolong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dokter, apa maksudnya dokter? Maaf Bu, kondisi cucu ibu sangat kritis dan kalian terlambat membawanya ke sini. Cantika, jangan tinggalin Om. Cantika. Cantika, Cantika, Cantika sayang, Mami, Mi, Jo, kenapa di rumah ini cuma ada kamu? Pada di mana mereka? Mereka kabur, Mas. Kabur? Kabur gimana maksud kamu? Kamu kalau ngomong jangan ngawur ya. Saya tahu betul siapa Mami. Dia nggak mungkin kabur dari rumahnya sendiri. Mami tuh benci sama aku. Dari dulu, setiap kamu nggak ada, dia pasti nyiksa aku. Aku tadinya nggak mau bilang sama kamu, tapi aku udah nggak kuat, Mas. Kamu percayakan sama aku, Mas. Aku nggak mungkin bohong. Mami selalu banding-bandingin aku sama almarhum Marissa. Dia selalu bilang kalau Mami lebih sayang sama Marissa daripada sama aku.
Jujur aku tersinggung, Mas. Tapi aku selalu nahan. Ya udah, kamu yang sabar ya. Mungkin sebentar lagi juga Mami akan menelpon aku. Kamu tenang ya. Sudahlah, Bu. Jangan bersedih terus. Mungkin sekarang Cantika sudah bahagia di pelukan ibunya. Saya betul-betul gak menyangka kalau Cantika pergi secepat ini, Bu. Itulah kuasa Allah, Bu. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Harusnya saya yang duluan yang pergi. Bu, istighfar, Bu. Ingat, kita gak boleh mendahului takdir Allah. Minggu ini kamu di luar kota. Kamu gak apa-apa kan aku tinggal di luar? Sebenarnya aku gak mau sih, Mas. Tapi berhubung karena ini usaha kamu, ya aku pasti dukung. Makasih ya, sayang. Kamu udah pengertian. Oh iya. Sudah satu bulan, sayang. Mami sama Cantika gak ada kabar. Kamu yang sabar ya, sayang. Yang seharusnya sabar itu kamu, Rima. Kan Mami juga udah gak suka sama kamu. Jadi situasinya jadi kayak gini. Tapi aku tulus kok sayang sama mereka. Aku yakin suatu saat mereka pasti ngerasain ketulusan aku. Kamu memang istri yang baik, Rima. Makasih ya. Kamu hati-hati ya. Jaga kesehatan. Pasti. Yaudah, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama kamu. Aku juga sayang. Aku sampai kesal sama suami kamu. Kok baru pergi sekarang? Berarti kita berdua sama-sama kangen ya? Iya. Yeah. Astagfirullahaladzim, dokumennya ketinggalan. Ini kan mobil Anton. Kalian berdua ngapain ada di kamar? Aldi, dengar gue dulu. Terima kasih selingkuh. Rima! Jawab. Jawab! Rima! Mas, aku gila.
sini. Mas, aku mohon, Mas, maafin aku benar-benar nyesel. Mas, aku mohon, Mas. Sekarang jawab, Rim. Kamu udah berapa lama berdua sama Mas? Ampun, Mas. Jawab! Aku deket sama dia sejak kamu kenal dia sama aku. Perempuan gak tahu diri! Mas, aku kayak gitu karena dia yang paksa aku. Bohong! Aku tahu persis siapa Anton. Dia playboy. Dia pintar mainin perasaan perempuan. Dan kamu, gak mungkin kamu dipaksa sama dia. Iya kan? Jangan-jangan soal mami aku, kamu juga bohong. Mas, ampun, Mas. Mas. Jawab, Rima. Jawab. Atau? Ya, aku yang usah mereka, tapi aku kayak gitu karena mereka, Mas. Dan Bi Mina, itu juga bibi kandung kamu. Jawab. Astagfirullahaladzim, Rima. Kamu keterlaluan, Rima. Sekarang juga kamu pergi dari sini, Rima. Belum bisa berenang. Pergi! Mas! 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 Tolong! Mas! Mas! Ah! Ah! Memang benar yang dibilang Mami. Kalau Rima memang pembohong. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Ternyata Rima memang berperilaku gak baik. Mami, di mana mereka? Aku kangen sama mereka, ya Allah. Aku harus cari mereka. Bina baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Pak. Mami. Mami. Alhamdulillah, ya Allah. Tadi nemuin Mami. Kamu tuh ngapain sih ke kontrakan Mami? Maafin Aldi, Mi. Aldi sadar ternyata semua kata-kata Mami itu mampu. Rima selingkuhin Aldi. Maafin Aldi, Mi. Maafin Aldi, Mi. Kesalahan Aldi banyak sama Mami. Aldi gak tahu harus gimana, Mi. Sampai Mami harus tinggal di tempat seperti ini. Thank you.
karena Rima dan kesalahan Aldi juga, Mami dan Bi Minah jadi tinggal di tempat seperti ini. Udahlah, Al. Meskipun Mami dan Bi Minah tinggal di kontrakan kayak gini, tapi kami berdua bahagia kok. Ya minimal, Mami dan Bi Minah gak pernah mendengar hinaan Rima atau kekasaran Rima terhadap Mami. Juga Bi Minah. Sekali lagi, Mi. Maafin Aldi ya. Rima sudah membutakan pikiran dan hati Aldi ya, Mi. Oh iya, Mi. Cantika di mana? Aldi kangen sekali sama dia. Cantika, kamu di mana sayang? Ini papa di sini sayang, mau jemput kamu pulang. Aldi. Ada apa, Mi? Kita ke kuburan yuk. Maksudnya apa, Mi? Jelasin ke Aldi, Mi. Aldi, Cantika udah beristirahat dengan tenang dengan Mbak Risa. Mereka udah bahagia. Kamu yang ikhlas ya. Enggak mungkin, Mi. Cantika meninggal. Enggak mungkin, Mi. Cantika bangun, nak. Cantika gak mungkin meninggal, Mi. Cantika. Sabar, nak. Kamu harus sabar. Ini udah takdir. Kamu sekarang doain istri dan anakmu. Udah tenang. Mi, gimana bisa Cantika meninggal, Mi? Waktu terakhir Cantika sakit, dan Rima bilang ke Pak Aldi kalau dia akan membawa Cantika ke rumah sakit. Mami minta tolong ya, nak ya. Bawa Cantika sekarang juga ke dokter. Dari semalam Cantika tuh panas. Ya udah, Mas. Nggak usah. Biar aku aja yang bawa Cantika ke rumah sakit ya. Aldi, Aldi, jangan ya nak ya. Kamu aja yang bawa Cantika ya. Mami ini kenapa sih? Masih nggak percaya sama Rima? Itu semua adalah bohong. Budini memohon Rima agar membawa Cantika ke rumah sakit. Tapi kita malah diusirnya, Pak. Cantika telat dibawa ke dokter. Badannya sudah nggak kuat. Dan akhirnya dia meninggal. Cantika! Kita manusia. Maafin papa, nak. Aldi, Aldi, kamu sama sabar dong. Sekarang kamu harus sabar dan tawakal. Ikhlasin kepergian Cantika ya, nak. Cantika! Segalanya. Daya sang kuasa ada. Baik lu sama Abang aja, ya. Jangan! Eh, ayo sini sama Abang. Ayo, buruan. Udahlah, jangan malu-malu. Ayo. Eh,
Gak usah jual-jual mahal lah. Kamu itu udah jadi santapan kami. Bener, cantik. Jadi jangan pernah lo apa yang kami mau.